Ternyata si Ucok kontraknya di sini. Ini target yang sangat pas dan luar biasa enak untuk. Sepertinya gua harus lihat dari dekat ini. Ini dia. Pemandangannya indah sekali ini. Wih, di situ ada pohon kelapa, ada jembatan juga. Wih, indah banget ini ya. Oke, kita jalan-jalan dulu. Oke bang, saya pergi dulu bang. Oke oke bro, nanti kita nonton motor GP lagi ya bro. Oke bang. Oke oke. Mana ini ya? Teman gua belum datang juga. Katanya hari ini dia pasti sampai. Dan si Fred sudah membuat perjanjian sama gua. Oke Fred, gua terima. Jika dia kalah, lumayan dapat duit terus. Wah, ini siapa yang nelpon ini? Oh, ternyata teman gua. Halo bro. Saya sudah di perjalanan ini. Tunggu di situ. Oke oke, gua tunggu sampai malam bro. Siap. Oke bro, siap. Mantap. Fred, lu pasti kalah. Lu sekarang pasti malu. Aduh, gua gak bisa tidur ini. Gimana kalau si Ucok kalah? Si Ucok gak latihan dulu lagi. Aduh, dan bertandingnya besok lagi. Yah, gak ada waktu untuk latih si Ucok ini kayaknya. Karena waktunya ini sudah sangat sore sekali. Mudah-mudahan si Ucok menang karena dulu juga dia mengalahkan Prokesna. Udah sore lagi aja. Gua gak dagang nih karena gua mau tanding besok. Untung gua inget Mamang. Anda kenapa? Jangan tunjuk saya. Maaf bang. Untung Mamang melatih saya dari mim. Pokoknya saya pasti menang. Oke, masuk dulu deh. Kemana ini? Ya, di depan. Belok ke kanan. Nah, di sini. Belok saja. Ya, lurus. Bin, pelan-pelan bawa mobilnya. Baik, bos. Apakah ini masih jauh? Udah dekat, Om. Sebentar lagi kita sampai. Gak apa-apa ya, bos. Kita kemalaman juga karena kita nanti nginep di hotel. Jalannya bagus, tidak macet. Iya Om, di sini jarang sekali macet. Panggung spektronya bagus kah? Bagus Om. Saya tidak tahan lagi karena ada yang menantang begini. Sabar bos. Di depan belok kiri ya. Oke. Tahin lehernya, berani-beraninya nampak gua. Iya bos, sabar ya bos. Nanti juga kita ketemu orangnya. Masih jauh gak bro? 3 kali belok lagi Om. Oke bro. Kita telepon dulu si DJ. Halo. Iya bro. Gimana kamu? Masih di situ? Gua masih nunggu. Ya tunggu, sebentar lagi gua sampai. Sepi banget ini ya. Oke, gua nyalin radio deh biar rame. Oke. Nah, ini instrumen enak nih. Saya jadi ingat mimpi malam tadi nih. Oke, Mang, saya ingat gerakan Mama.
Oke, semangat-semangat besok. Gua pasti menang. Ikutin gerakan mama. Ikan hiu makan tomat. Sepertinya gua harus tidur dulu. Aduh, terpaksa gua ke rumah dulu. Ini lama banget ya. Ada suara lakson. Oke, sepertinya dia udah kesini. Oke, gua lihat dulu istri gua ini tidur apa enggak. Bahaya nih kalau ketahuan. Oh, tidur dia. Oke. Oke, gua keluar. Akhirnya dia sampai. Ayo bro, kesini. Ayo kita ngopi dulu.